mengenal Tower 22, pos terdepan Amerika Serikat di Yordania yang menjadi target serangan perlawanan Islam di Irak. Sebelumnya, 3 tentara Amerika Serikat tewas dan puluhan lainnya terluka setelah sebuah pesawat tak berawak menghantam pos militer yang dikenal sebagai Tower 22. Insiden mematikan itu terjadi pada Minggu 28 Januari berdasarkan laporan Times of Israel. Tower 22 berlokasi di titik strategis di Yordania, yakni sisi paling timur laut yang berbatasan antara Suriah dan Irak. Sejauh ini, informasi publik tentang Tower 22, pos terdepan Amerika Serikat ini terbatas. Namun, menurut laporan media, Tower 22 berfungsi sebagai pusat pasokan untuk garnisun Al-Tanf Amerika Serikat di dekatnya yang terletak di seberang perbatasan Suriah. Al-Tanf berperan penting dalam perang melawan ISIS dan mengambil peran sebagai bagian dari strategi Amerika Serikat untuk membendung pembangunan militer Iran di Suriah Timur. Setidaknya 350 tentara Angkatan Darat dan Angkatan Udara Amerika Serikat juga ditempatkan di sana. Namun tidak jelas jenis senjata yang disimpan, pertahanan udara yang digunakan, dan apa yang sebenarnya salah hingga jadi target sasaran. Sejak awal perang Suriah pada tahun 2011, Gedung Putih telah menghabiskan ratusan juta dolar untuk membantu Aman membentuk sistem pengawasan rumit. Sistem tersebut kemudian dikenal sebagai program keamanan perbatasan untuk membendung infiltrasi pejuang bersenjata dari Suriah dan Irak. Saat ini, sekitar 2.500 tentara Amerika Serikat ditempatkan di Irak, sementara 900 dikerahkan di timur laut Suriah. Yordania memiliki perjanjian keamanan yang erat dengan Amerika Serikat. Dilansir dari Al Jazeera, Yordania merupakan salah satu dari sedikit sekutu regional yang mengadakan latihan ekstensif dengan pasukan Amerika Serikat. Tentara Yordania adalah salah satu penerima terbesar pendanaan militer luar negeri Washington. Kerajaan ini memiliki ratusan pelatih Amerika Serikat dan merupakan salah satu dari sedikit sekutu regional yang mengadakan latihan ekstensif dengan pasukan Amerika sepanjang tahun. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.